Hari ini, saya akan berkongsi dengan anda berkenaan dengan kesan kencing manis pada mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah anda, selalunya bila kita sebut berkenaan kencing manis, selalu orang ingat potong kaki. Betul tak? Tapi tahukah anda bahawa kencing manis juga boleh menyebabkan kesan pada mata kita? Diabetic retinopathy. Diabetic adalah kencing manis. Retinopathy adalah penyakit pada saraf retina. Diabetic retinopathy adalah penyakit pada saraf retina yang disebabkan oleh kencing manis. Kajian telah menunjukkan penyebab kebutaan utama di peringkat orang muda yang aktif adalah disebabkan oleh kesan kencing manis pada mata. Ia mendapati 1/3 daripada pesakit kencing manis mengalami kesan kencing manis pada mata, di mana 15% mengalami penglihatan yang terancam, manakala 9% lagi mengalami kebutaan akibat kesan kencing manis pada mata. Mesti anda nak tahu bagaimana kencing manis boleh memberi kesan pada mata kita. Jika seseorang pesakit kencing manis mengalami gula dalam darah yang tinggi dan juga kencing manis yang lama, ia boleh memberi kesan pada salur darah, di mana salur darah pada mata akan boleh bocor dan juga akan tersumbat. Bila dalam keadaan bocor, dia akan menyebabkan pengeluaran produk daripada dalam darah, iaitu protein dan juga lemak. Bila protein dan lemak ini bocor, dia akan tertempel pada saraf retina kita, di mana apabila doktor memeriksa, dia akan nampak pada bintik-bintik kuning dan juga bintik-bintik merah pada saraf retina. Lama kelamaan, apa yang berlaku? Salur darah yang halus itu akan tersumbat. Jadi, kita faham bila tersumbat, bekalan oksigen dan bekalan darah pada saraf retina itu akan berkurangan. Maka, ada satu bahan kimia yang akan datang membantu yang kita panggil VEGF. Bahan kimia ini akan membantu membentuk salur darah yang baru pada kawasan yang kekurangan oksigen. Tapi, anda kena ingat salur darah baru tak semestinya bagus, kerana salur darah baru ini dia mudah pecah, mudah rapuh dan lemah. Jadi, apa yang berlaku bila salur darah baru ini pecah? Ia akan menyebabkan darah boleh berkumpul di dalam mata. Pada masa ini, pesakit akan mengadu nampak macam bayangan warna merah di dalam mata yang terapung-apung, dan penglihatan mereka semakin hari semakin kabur dan sehingga satu tahap tidak dapat melihat lagi disebabkan oleh kebutaan. Siapakah golongan yang berisiko? Sebenarnya, semua pengidap kencing manis berisiko untuk mendapat kesan kencing manis pada mata, dan terutama sekali pada pesakit kencing manis yang tidak terkawal. Jadi, saya sarankan kepada anda semua, lakukan saringan kesan kencing manis pada mata sekurang-kurangnya setahun sekali. Dan ikutlah nasihat doktor jika perlukan rawatan yang selanjutnya. Contohnya, rawatan laser, rawatan pemberian ubat injection di dalam mata, dan juga anda mesti pastikan ubat kencing manis, insulin diambil secara teratur, dan jangan lupa temu janji dengan doktor. Jadi, amalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang sihat dan berhenti merokok untuk kesihatan mata anda.